Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk sidang media merapu. Mahathir sekadar meluahkan perasaan. Apakah yang tidak adil kepada Mahathir dan keluarga seperti yang Mahathir merapu dalam sidang media? Selama mendengar kenyataan Mahathir, boleh dikira Mahathir bercakap berkenaan diri sendiri sahaja. Ketidakadilan yang dimaksudkan oleh Mahathir apabila anaknya disiasat dan diberi tempo untuk mengisytiharkan harta dan aset hanya bayangan apa kerajaannya pernah lakukan terhadap Najib Razak. Dakwaan terpilih yang disebut terhadap anaknya dan juga kuncunya, Tun Daim, juga adalah bayangan apa yang pernah dilakukan terhadap kepimpinan UMNO seperti Najib Razak dan Zaid Hamidi serta kepimpinan UMNO yang lain ketika Mahathir berkuasa. Kerajaan Mahathir langsung tidak bertindak terhadap Zeti Aziz, Nor Yaakob, Nazlan Ghazali dan juga Azmin Ali dalam kes skandal sandakan. Pada kes sandakan yang popular sebagai Semburit, semuanya sudah lengkap dari segi pembuktian dengan video CCTV hotel, saksi, pelaku mengaku dan lain-lain. Tapi Mahathir sekadar dismiss skandal itu di press conference sahaja dengan kenyataan jika bertindak konspirator yang akan menang. Mahathir tidak ambil kira sama ada did the act took place, itulah ego Mahathir. Begitu juga pada kes suami bekas Gubernur Bank Negara Zeti Aziz dan yang melibatkan Hakim Nazlan Ghazali. Pada kes Zaid Hamidi, pemberi wang mengaku memberi kepada Mahathir melalui pihak lain dalam buku ledger pemberi dengan kod kedahan. Turut menerima wang itu ialah Muhyiddin Yassin, Hishamuddin, Khairi dan juga beberapa lagi lain, namun hanya Zahid saja yang didakwa, yang lain tidak disentuh. Mahathir sekadar mengkritik pembebasan Zahid tanpa Mahathir berani jawab 11 alasan dan fakta pejabat AG mengapa Zahid mesti dilepaskan. Maka keadilan dan dakwaan terpilih apa yang Mahathir merapu dan meroyan.